Eh, dengar cerita hari ni kelas cikgu Yaya dah nak mula dah, betul ke? Alah, Didi. Dah nak start dah kelas cikgu Yaya ni. Aku dah tak sabar nak dengar ni. Haa, samalah dengan aku. Ish, tak sabar dah nak kat kelas dengan cikgu Yaya ni hari ni. Rasa-rasa cikgu Yaya nak ajar apa ya? Tak tahulah. Kita tengok je lah. Jom. Hai semua, bertemu lagi kita di channel Cikgu Yaya. Hai, saya Cikgu Yaya dan ini ialah Nina. Hai, saya Nina. Cikgu Yaya, ini Cikgu Yaya nak ajar apa? Pada hari ini Cikgu Yaya akan mengajar kamu mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 5 PSSR Semakan Unit 11 Penjagaan dan Keselamatan Diri, tajuk Peraturan Tingkah Laku. Ha, agak-agaknya apakah penjagaan tingkah laku ini ya? Baiklah, mari Cikgu Yaya terangkan. Ha Nina, Nina tak sabar tau untuk belajar pada hari ini. Nina tak sabar nak dengar apa Cikgu Yaya ajar hari ini. Baiklah murid-murid, standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dari produktif, iaitu peraturan tingkah laku. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.2.1 Mengetahui peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti sebagai lelaki atau perempuan. 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran peraturan tingkah laku dalam kehidupan harian. 1.2.3 Menilai kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri dan orang lain. Ha cikgu, apakah itu peraturan norma? Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, kita kena tahu apakah maksud peraturan tingkah laku. Ha, peraturan tingkah laku ni bermaksud bertingkah laku mengikut norma sosial. Maksudnya, anda tidak mendedahkan organ genital anda pada orang lain dan anda tidak meraba anggota seksual di khalayak ramai. Ha, sebagai manusia yang bertingkah laku secara normal, mereka tidak akan sesekali mendedahkan organ genital mereka kepada orang lain dan mereka tidak sesuka hati meraba anggota seksual di khalayak orang ramai. Ha, murid-murid, murid-murid pernah lihat tak orang yang tidak bertingkah laku normal seperti ini? Mereka berperlakuan pelik dan tidak mengikut normal seperti orang lain. Jelas tak? Baiklah murid-murid, sekarang mari kita kenali bagaimanakah cara kita untuk bertingkah laku normal di khalayak orang ramai. Jom! Hai semua, saya Nina. Saya berumur 11 tahun. Saya seorang yang peramah dan saya suka bergaul dengan semua orang. Tetapi walaupun saya seorang yang peramah, saya masih menjaga batas pergaulan saya. Ha, saya tak akan menunjukkan anggota seksual saya kepada orang lain. Saya juga akan cuba untuk tidak menyentuh rakan saya, terutamanya yang berlainan jantina, ketika bergaul dengan mereka. Selain itu juga, saya akan sentiasa bersikap sopan dengan semua orang. Kita perlu menghormati peraturan, budaya dan agama kawan-kawan kita. Saya yakin semua orang mesti mempunyai budaya dan peraturan yang kita ikut untuk menjaga tingkah laku kita di khalayak orang ramai. Nak tahu tak macam mana Nina menjaga tingkah lakunya dalam pergaulan? Mari Cikgu Yaya terangkan. Nina sangat menjaga tingkah laku dan pergaulannya. Dia mengamalkan prinsip-prinsip berikut dalam pergaulannya. Anda semua nak tahu tak apakah prinsip-prinsip yang diamalkan oleh Nina? Jom. Yang pertama, Nina melindungi kebersihan diri dan tidak mendedahkan organ genitalnya kepada orang lain. Kita perlu menjaga kebersihan organ genital kita. Ingat ya. Yang kedua, Nina ni dia berusaha untuk menjaga harga diri dan imej diri yang terpuji. Nina sangat mengamalkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupannya. Baiklah, yang ketiga, Nina sentiasa bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Nina ni tidak pernah sesekali mengejek kekurangan yang ada pada rakannya. Ini kerana ia sedar segala perubahan yang berlaku pada dirinya dan pada rakan-rakannya. Dia hendaklah bersyukur dan menerima diri sendiri dengan hati yang terbuka. Yang keempat,
Nina ni dia sangat mengamalkan sikap bersopan di khalayak ramai. Dia tak sesuka hati nak menyentuh anggota seksual sama ada dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang kelima, Nina mengetahui dan sensitif kepada peraturan, budaya dan agama orang lain. Nina sangat berhati-hati dalam pergaulannya. Yang keenam, menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Nina sangat menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi, terutamanya ketika dia berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain jantina. Jelas tak? Cikgu Yaya nak tahu tak? Mama Nina pesan kan, kita kena jaga tingkah laku dan pergaulan. Sebabnya, Nina kena jaga nama baik keluarga. Selain itu juga, kalau Nina jaga tingkah laku Nina, orang akan hormati dan segani Nina. Murid-murid, jika anda mengamalkan prinsip seperti Nina, cikgu yakin anda semua dapat menghindari pergaulan sosial yang bebas. Selain itu juga, anda akan dihormati oleh orang lain kerana anda sangat menjaga tingkah laku anda dalam pergaulan. Seperti Nina. Ha Nina, cikgu bangga ada anak murid seperti Nina. Nina ni bukan sahaja bersopan, berhemah, malah seorang yang peramah. Tapi cikgu tengok Nina memang menjaga pergaulan Nina. Nina tak sesuka hati memegang atau menyentuh rakan-rakan Nina tanpa kerelaannya. Cikgu bangga dengan Nina. Ha murid-murid, mengapa pentingnya untuk kita menjaga tingkah laku dalam pergaulan? Ha, yang pertama, jika kita menjaga tingkah laku dalam pergaulan, kita akan dihormati dan disegani oleh orang lain sebab kita menjaga tingkah laku kita di halayak orang ramai. Yang kedua, murid-murid juga akan terhindar daripada pergaulan yang boleh merosakkan anda. Ingat ya. Yang ketiga, jika murid-murid menjaga tingkah laku dalam pergaulan, murid-murid akan menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Kalau saya pun, saya nak ikut orang yang baik. Kita nak jadi orang baik, betul tak? Yang keempat, jika anda semua menjaga tingkah laku dalam pergaulan anda, anda akan menjaga nama baik keluarga. Ke mana-mana anda pergi, orang akan menghormati anda kerana anda menjaga tingkah laku anda. Jelas ya? Yang kelima, meningkatkan jati diri yang baik. Yang kelima, dia dapat meningkatkan jati diri yang baik dalam diri anda seperti bersopan, bersikap peramah, menjaga diri dalam pergaulan dan sebagainya. Murid-murid, kalau murid-murid perasan, cikgu asyik menggunakan perkataan kita perlu menjaga anggota seksual kita. Tetapi adakah anda tahu apakah anggota seksual yang ada pada diri kita? Mari cikgu Yaya kenalkan kepada anda apakah itu anggota seksual bagi lelaki dan perempuan. Baiklah, berikut merupakan anggota seksual bagi seorang perempuan. Yang pertama ialah bibir. Kedua, payudara. Ketiga, punggung. Keempat, tubuh. Yang kelima, faraj. Bagi orang lelaki pula, anggota seksualnya ialah bibir, payudara, zakar, punggung dan tubuh. Perasan tak? Anggota seksual lelaki dan perempuan adalah sama. Apa yang kita perlu lakukan jika ada orang memegang anggota seksual anda? Murid-murid, pentingnya kita mengetahui cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Macam mana caranya untuk kita menjaga kehormatan anggota seksual kita? Yang pertama, murid-murid, kita perlu menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Ini adalah salah satu cara untuk kita menjaga kehormatan anggota seksual kita daripada dilihat oleh orang lain. Yang kedua, elakkan melalui tempat yang sunyi seorang diri. Murid-murid, jika anda melalui tempat yang sunyi, pastikan anda melalui kawasan tersebut bersama rakan-rakan anda secara berkumpulan. Jangan melalui kawasan itu seorang diri ya. Ini kerana jika berlaku sesuatu di tempat yang sunyi, anda sukar untuk meminta bantuan daripada orang lain jika berlaku sesuatu kepada diri anda. Ingat ya. Yang ketiga, anda perlu melarang orang untuk melihat atau menyentuh anggota seksual anda. Katakan tidak kepada orang yang menyentuh anggota seksual anda. Anda kena berani untuk menolak permintaan mereka. Ingat ya? Betul ke Cikgu Yaya? Mama Nina pun pesan macam tu. Mama Nina kata, nak salin baju tutup pintu, elak jalan tempat sunyi sorang-sorang. Mama Nina pun cakap jangan bagi orang pegang anggota seksual kita. Samalah dengan apa yang Cikgu Yaya cakap. Terbaik Cikgu Yaya.
Ha Nina, jika ada orang ingin menyentuh kehormatan anggota seksu Nina, Nina perlu katakan tidak kepada mereka yang hendak menyentuh, melihat, merakam foto dan memaksa untuk menyentuh anggota seksu Nina. Dan rakan-rakan semua, ingat ya, jangan sesekali benarkan mereka mencabul kehormatan anggota seksu anda. Barulah Nina tahu kenapa kita perlu menjaga anggota seksual diri kita. Terima kasih Cikgu Yaya, Nina dah faham. Murid-murid, murid-murid semua nak tahu tak? Apakah kepentingan menjaga anggota seksual diri anda dan orang lain? Jika kita menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan orang lain, kita akan dihormati dan dipercayai keluarga, rakan sebaya, orang keliling. Yang kedua, kita dapat bergaul dengan semua orang. Semua orang akan selesa untuk bercakap dengan kita. Yang ketiga, ia dapat meningkatkan keyakinan diri kita untuk menjaga kehormatan kita di khalayak ramai. Anda akan rasa lebih yakin untuk mengatakan tidak kepada orang yang cuba menyentuh anggota seksual anda. Yang keempat, ia dapat mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. Jika anda menjaga tingkah laku anda dan kehormatan anggota seksual anda, orang akan nampak anda seorang yang baik, seorang yang sangat akhlak dalam kehidupan anda. Yang kelima, dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Anda akan berasa selamat jika hidup dalam suasana semua orang menghormati anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, maruah diri dan keluarga terpelihara. Jika anda menjaga kehormatan anggota seksual anda dan orang lain, anda akan membawa nama baik kepada keluarga anda. Di samping itu juga, anda dapat meningkatkan rasa hormat orang lain terhadap anda dan keluarga anda. Yang ketujuh, anda akan menjadi contoh atau suri teladan kepada rakan sebaya. Mereka menjadikan anda idola mereka kerana anda sangat menjaga tingkah laku anda dan kehormatan anggota seksual anda dengan baik. Ingat ya murid-murid, tingkah laku dalam pergaulan anda perlu dijaga. Kehormatan anggota seksual juga perlu dijaga dengan baik. Kenapa ya? Ini supaya kita terhindar daripada gejala sosial yang tidak bermoral dan akan merosakkan diri anda. Nina dan rakan-rakan, ingat ya, jagalah diri anda ke mana saja anda pergi dan jagalah tingkah laku anda kerana anda membawa nama keluarga anda ke mana-mana sahaja. Selain itu juga, jika anda menjaga tingkah laku anda di khalayak ramai dan menjaga anggota seksual diri anda dengan baik, maka anda akan dipandang tinggi oleh orang lain dan anda akan disegani oleh mereka. Ingat ya! Kawan-kawan kena jaga diri tau. Jangan bagi orang pegang anggota seksual kawan-kawan tau. Kena marah dia. Kena cakap no. Jangan pegang kita. Ingat ya kawan-kawan. Bu Yaya, terima kasih atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye. Serius, best gila kelas Cikgu Yaya. Aku seronok belajar dengan Cikgu Yaya. Sebab tu aku suka belajar dengan Cikgu Yaya. Aku faham apa Cikgu tu ajar. Harapnya lepas ni apa lagi Cikgu Yaya nak ajar ya? Kalau ada kelas lagi kau ajak aku Aku nak dengar, aku nak buat, okey? Boleh, nanti aku bagi tahu kau. Okeylah, jom Didi, kita balik, jom. Okey, jom. Terima kasih Daun Keladi. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa klik like and subscribe channel Cikgu Yaya. Sekat daripada anda membantu saya untuk membuat video yang lebih baik untuk perkongsian bersama. Terima kasih. Bye.